Wah, luar biasa nih pemandangan pagi hari, kabut pagi, kemudian ada pucuk-pucuk pohon tinggi, pohon cempaka atau kumit, dan deretan rumah-rumah panggung yang luar biasa. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat channel Eka Vendiaspara. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu kuat beribadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu sehat. Nah, saya hari ini sudah berada di pematang atau bukit Puncak Kobes ya. Kobes Kuta Besi. Kuta Besi ini masuk dalam Kecamatan Batu Brak. Kita lihat kabut paginya lumayan tebal. Kemudian di bawahnya rumah-rumah panggung, rumah-rumah tradisional masih berjajar rapi dan berdiri tegak. Sangat rapi sekali. Mantap nih. Kita nanti mau coba naikin drone. Nah, ini Gunung Pesaginya belum terlihat. Masih tertutup kabut. Oke, ikuti saya. Wah, luar biasa nih pemandangan pagi hari. Kabut pagi, kemudian ada pucuk-pucuk pohon tinggi, pohon cempaka atau kumit, dan deretan rumah-rumah panggung yang luar biasa. Kita sedang menunggu itu samar-samar terlihat Gunung Pesagi yang hampir saja terbuka. Matahari sudah terbit, tapi di belakang bukit ini pematang Puncak Kobes. Nah, ini kopi-kopi sudah mulai memerah. Bulan Mei atau Juni ini sudah mulai masuk panen, puncak panennya. Lihat tuh samar-samar Gunung Pesagi hampir saja terbuka. Keren sekali nih teman-teman. Liwa Lampung Barat, kalau memang memasuki musim di ujung penghujan mau kemarau, biasanya memang sangat tebal kabutnya. Tapi kalau musim penghujan full, kabutnya biasanya sudah hilang karena suhu tanah terlalu lebih dingin, lebih lembab dibanding atas. Nah, ini sudah dua hari kemarin panas, kemudian sore kemarin sempat hujan. Makanya saya keluar cari kabut. Perkiraan saya biasanya ada kabut dan ini alhamdulillah ada. Karena hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu kabutnya tipis dan mendung. Itu Gunung Pesaginya hampir terlihat.
Aduh, ini kabutnya malah naik nih. Sagi tadi belum sempurna kelihatan. Kita sempat tadi saya nerbangin drone Mavic Mini. Tapi memang dari beberapa hari yang lalu ada masalah dibaling-baling. Jadi tadi di kontrol remote control saya ada tulisan di handphone itu yang terkait ke remote control tadi bahwa baling-baling, salah satu baling-baling terlalu cepat berputar, jadi harus segera diturunkan, harus segera turun. Jadi saya turun tadi, saya sempat benerin, ganti baling-baling satu, saya coba. Nah, baling-baling yang saya ganti itu tidak bermasalah, tetapi malah merembet ke yang sebelahnya. Jadi nanti akan coba kita benerin di bawah, kita coba ganti baling-baling semua. Memang ada suku cadangnya Mavic Mini. Udah 1 tahun ini memang belum pernah saya otak-atik ganti baling-baling, masih yang original. Nah, nanti akan coba kita ganti baling-baling. Oke, teman-teman, mungkin sedikit tadi ada video dari yang pas baling-balingnya, tapi di awal tadi memang sudah kita lihat video memakai handphone, lumayan kabutnya bagus, tapi cuman sebentar. Ini kabutnya malah naik, buyar gitu, jadi tidak ngumpul di bawah seperti tadi, sehingga malah ini udah jelek nih. Jadi kita mau pulang aja. Nah, inilah risiko mencari foto di outdoor itu. Jadi risiko cuaca juga, tadinya mungkin bagus sebentar, kemudian langsung tertutup, kurang bagus lagi cuacanya, atau bahkan sering kita malah dapat zonk. Kadang-kadang cuaca bagus, alat yang kita bawa ada bermasalah. Nah, ini teman-teman, tapi tetap kita nikmati saja, kita mau arah pulang. Nah, ini di puncak Kobes ini sebenarnya bukan tempat wisata. Dan ini ya kalau tempat untuk spot hunting tipis-tipis untuk 1-2 orang atau kelompok-kelompok kecil masih aman lah. Karena ini memang perkebunan warga, kebun kopi. Jadi kalau misalnya ini tempat wisata umum, dikhawatirkan nanti merusak kebun kopi. Nah, ini teman saya Sirwan Akamsi. Dia yang penunjuk jalan di Kota Besi ini, rumahnya memang di Kota Besi. Teman saya dari SMA. SMA 15 ya. Tahun 2000. Tahun 99, 2000, 99 sampai 2002. Wah, ini angkatan, lihatin dia ABRI ini. Dia baru dari piket tadi saya ajak. Ah, nih kabut ya Wan, tebel bener ya Wan. Wah, aduh, malah naik dia kabutnya. Matahari nggak masuk tuh, nggak nembus dia. Mungkin kabut di sana terlalu tebel. Wah, nih puncak Kobes. Nih bagi yang suka motret untuk spot hunting foto, alternatif untuk melihat kabut pagi di Lampung Barat. Ini salah satunya di sini. Tapi ini masih kebun warga, jadi kalau mau kesini tolong hati-hati, jangan sampai ngerusak tanaman-tanaman, terutama tanaman kopi di sini. Nah, ini kopinya sudah mulai merah-merah. Nah, dia udah mulai bisa dipetik sebenarnya. Tapi puncak ininya, unduhnya bulan Mei ya Wan ya? Ya, bulan Mei. Jangan ketawa-ketawa lah Wan. Kita tadi nggak dapat ngedrone, jadi videonya nggak bisa panjang ini. Makanya kita ngamak-ngamak dulu. Nah, ini. Nah, kalau mau menuju puncak ini, jadi ada tikungan di Kobes ini, di Kuta Besi ini. Apa bahasanya? Liku ya? Ya, liku. Nah, ada liku, jadi tikungan patah itu. Kalau dari Liwa, masuk ke kanan. Kalau dari Bandar Lampung, masuk ke kiri. Nah, tidak jauh dari situ, nanti mungkin sekitar 10 meter kita belok ke kiri. Belok kiri jalan Rabat, agak rusak sedikit sih, tapi kalau motor aman. Kita naik ke atas, nah nanti di situ ada perkebunan-perkebunan kopi, tinggal cari spotnya yang agak terbuka, yang bisa melihat
Kuta Besi atau kampung di bawah dan pemandangan-pemandangan lainnya dari atas. Nah, ini malah nggak kelihatan sekali sama sekali teman-teman tuh. Kabutnya naik malah. Jadi kampung-kampung di bawah tadi, rumah-rumah tinggi udah hilang, nggak kelihatan kita. Oke, teman-teman. Misi kali ini dibilang gagal, nggak gagal. Dibilang nggak gagal, ya gagal juga. Tapi kita nikmati saja. Kita sempat dapat gambar, dapat video di awal tadi bagus. Walaupun kita mau nerbangin drone-nya tadi ada bermasalah sedikit. Ya, tidak masalah. Nah, ini kabutnya udah mulai naik. Jadi sehingga di bagian bawah kampung udah nggak terlihat lagi. Terima kasih sudah melihat jalan-jalan kami hari ini. Kita akan pulang dulu. Mungkin kapan-kapan kita akan kesini lagi, lihat cuaca lagi. Nanti kita tanya-tanya sama Sirwan cuaca-cuacanya setiap hari update-nya gimana. Biar nanti kita sini lagi. Daripada habis subuhan langsung tidur. Nah, lebih baik habis subuhan kita bisa jalan-jalan. Nah, ini saya nggak pakai alas kaki. Ya, bisa jalan-jalan biar sehat. Dan tetap sehat di masa pandemi ini. Dan tetap sehat menjalankan ibadah dan kuat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wah, itu mataharinya baru keluar. Tapi memang dia tertutup kabut. Kabutnya tadi naik. Jadi matahari aja warnanya kayak putih tuh. Nggak merah. Karena saking tebalnya kabut. Nah, kita pulang dulu. Kita besok-besok sini lagi. Karena kabutnya ini sudah mulai naik. Nggak bagus. Kampung-kampung yang di bawah tadi sudah nggak bisa kita lihat. Oke, kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.